inilah lembaran ketiga Prisia Nasution tanpa ditemani pendamping hidup setelah bercerai dari Ananda Siregar pada 2012 silam. Melewati lebaran hanya bersama keluarga, Prisia pun tak punya persiapan khusus, apalagi melakoni sebuah tradisi khusus usai sholat id. Memang lebarannya seperti perayaan Idul Fitri pada umumnya, yakni berkumpul dan makan bersama keluarga di Jakarta. Ya, lebaran Prisia hanya dilewatkan di ibu kota, lantaran ia dan keluarga tak berencana untuk mudik ke kampung halaman. Nggak ada persiapan apa-apa sih, sama kayak lebaran-lebaran sebelumnya aja. Mungkin ada rutinitas atau tradisi. Kita nggak pernah pulang kampung, jadi nggak terlalu ada persiapan apa-apa. Paling yang nyiapin kakak sama ibu aja sih. Tentang ini pula, Prisia sama sekali tak terjun ke dapur mempersiapkan menu lebaran. Untuk urusan masak, diserahkan sepenuhnya kepada sang bunda dan kakak tercinta. Prisia tinggal duduk manis, seraya menikmati masakan yang disajikan keluarga tercinta. Lebaran ya kumpul-kumpul bareng keluarga aja sih, silaturahmi aja. Nah. Sama lah sama keluarga-keluarga lain, kumpul-kumpul aja lebaran. Mungkin menu makanan mungkin yang kamu favoritin apa? Apa ya? Misalnya lebaran yang kamu pingin, wah lebarannya pinginnya. Pasti standar dari ketupat, opor ayam gitu-gitu, standar pasti ada. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Kalau favorit makan kamu sendiri gitu? Japanese food, jadi nggak lebaran juga setiap hari juga bisa dapet sih kalau itu. Nggak lah, ngikutin keluarga aja, mereka maunya apa aku ikut.